Dragon Ball seri ke-1. Iblis berniat memiliki 7 mustika naga agar keinginannya terwujud. Kaisar Iblis menyuruh anak buahnya merampas siapa yang memilikinya. Tinggal 6 mustika lagi, Kaisar bisa hidup abadi. Wukong dan kawan-kawan pulang dari pertandingan. Sampainya di rumah, ia merasa ada yang tertinggal, tongkat sakti dan mustika naga. Aizu akan berangkat tinggalkan sahabat yang baiknya. Tetapi Wukong mendengar jeritan dari dalam rumah. Aizu tak jadi berangkat, ia berbalik menuju ke arah Wukong. Wukong temukan Colin sudah tewas. Hah, Colin, kau tak bernapas? Aizu jadi heran, siapa yang berbuat demikian? Orang ini memberitahukan bahwa pelakunya adalah monster. Wukong pun jadi marah, ia ingin temukan monster itu. Tanpa pikir panjang, Wukong langsung tanyakan radar kepada putri. Wukong lega karena mustika naga tak jauh dari tempat ini. Wulung temukan tanda yang rupanya jejak pembunuh. Segera Wukong mengejar lawan memanggil barisan Awan Kimton. Kini Wu Tien tahu pelakunya adalah iblis yang sudah lama terkurung. Wu Tien teringat iblis yang hanya bisa kalah kalau gunakan mantra iblis. Kakek Wu Tien cemas kalau Wukong tak berhasil. Tak lama Wukong dapatkan makhluk utusan iblis ini. Wukong menyerah dengan pukulan dahsyat. Tapi dibalas dengan tendangan maut sang lawan. Sebelumnya, tenaga Wukong telah terkuras habis di dalam pertandingan. Barisan awan milik Wukong juga dihancurkan. Juga pukulan maut dilancarkan oleh monster. Monster bersenang hati karena Wukong jatuh dan mungkin tewas. Setelah monster pergi, Wukong memang terjatuh di antara semak-semak. Rekan-rekan Wukong sangat khawatir saja. Tak lama, Wukong bangkit dari pingsannya dan mencium bau masakan yang lezat. Monster telah berhasil merebut mustika dan lapor kepada Raja Iblis. Iblis ciptakan monster gunakan mantra. Monster ciptaan ditugaskan Iblis merebut mustika naga yang lainnya. Sementara Wukong yang sedang lapar berlari menuju sasarannya. Perutku sudah gak tahan lapar nih. Ikan bakar yang sedap rupanya tidak ada pemiliknya. Makan yang lahap membuatnya bangkitkan energi baru. Semangatnya kini jadi pulih dan ia bangkit lagi. Rasanya ingin segera mengantar monster itu lagi. Badan yang besar pun ia bikin jadi debu. Wukong melihat radar dan mustika berada di sekitar sini. Cepat keluar, jangan bersembunyi saja. Tiba-tiba saja, sebongkah batu melesat ke arah Wukong, tapi luput. Karena ikan bakarnya dibikin ludes oleh Wukong. Kau harus mengambilnya. Terjadilah perkelahian seru karena ikan bakar. Aku gak tahu kalau ikan itu milikmu. Perkelahian terhenti
karena orang ini memakai kalung mustika naga. Pembicaraan pun terhenti. Wukong melihat makhluk terbang menuju kepadanya. Ternyata monster ciptaan iblis yang sedang mencari mustika naga. Samurai tak berikan begitu saja. Monster dengan tangkas membalas berkali-kali serangannya. Monster heran karena ia mulai bangkit lagi. Tenaga dalam monster mulai dilancarkan ke arah samurai. Tapi samurai menghindar dan kini mulai mencabut samurainya. Sekian.